baru digambar. Aduh. Untuk episode ini kita memulai dengan sesuatu yang berbeda. Sekarang nih pengen mengupas sisi lain dari Neng. Potensi kita sama kamu. Karena gini, mengapa aku bilang tadi sisi lain dari kita? Nah, aku pengen mengasah, menggali potensi dari bidang seni menggambar, seni rupa. Neng juga dong, Kang. Kamu juga, Neng, harus harus digali. Lagi pada bilang, Neng nyebelin. Suaranya rese. Gangguin Kang Pepi. Itu. Yang Kang Pepi bete. Harus digali sisi lain. Kamu selain nyebelin, juga itu sebetulnya ngeselin. Nah? Coba. Neng, jadi gambar nih. Harus gambar juga. Episode ini kita mau menampilkan sisi kita yang lain. Berseni tidak hanya seni kunyah, tetapi seni menggambar. Kita punya potensi yang lain, Neng. Oh, itu Mbaknya tuh yang ngajar tuh. Ini awalnya saya ngapain dulu, Mbak? Kita sekarang berada di namanya Villa Merah. Villa Merah itu apa, Mbak? Jadi ini tempat bimbingan belajar, tapi untuk menggambar. Untuk menggambar? Untuk persiapan masuk universitas. Untuk masuk fakultas seni rupa dan desain, atau untuk masuk arsitektur, ada ujian menggambarnya. Oh, tuh. Kan, jadi kita tidak salah masuk. Punya sejati, mau menggali potensi yang lain, tidak hanya ngunyah. Ada yang suka bersin menggambar, apa gitu, bisa datang ke sini untuk belajar lebih, ya lebih diarahkan ya. Ini langkah awalnya apa nih, Mbak? Di situ udah disiapin nih, ada beberapa susunan-susunan buah. Itu buah asli ya? Alhamdulillah asli. Apa, Kang? Itu apaan di depannya? Kayak ada yang jualan ya, Kang, ya? Ingat, niat kita pertama ke sini menggali potensi kita yang lain, tidak hanya ngunyah dan nyebelin. Kang, coba. Ke depan enak tuh, Kang. Gimana? Udah, kan? Udah, Mbak. Imut-imut aman. Sepertinya, Neng. Iya, Kang. Kita tidak berbakat. Iya, kita nggak berbakat nih, Kang. Nggak lapar sih, lebih. Kita nggak lapar, Mbak. Bukan, Mbak. Itu ada sayur padang. Hah? Itu enak. Itu bisa digambar nggak? Pengunyah sejati, kita pending dulu dalam menggali potensi kita yang lain. Ternyata potensi kita yang lebih kuat adalah ngunyah. Mbak, salam buat teman-teman di Villa Merah. Selalu sukses ya. Foto dulu nih. 1, 2, 3. Hidup ngunyah! Mari, Mbak, Mas. Sukses selalu. Mari, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng. Ya, Kang. Ngunyah aja kita mah, yuk. Yuk. Pengunyah sejati seperti biasa, Pepe Maneng akan muter-muter kembali lagi ke habitat awal. Ngunyah. Ngunyah, ngunyah. Ayo. Sekarang ngunyah. Masih di sekitar daerah Gandaria. Ayo, ngunyah. Dan seputarnya. Ayo. Hari ini kita ngebahas tidak hanya tempat makan, tapi juga tempat bisa hangout-hangout. Tempat pertama yang kita catatin adalah yang mengganggu konsentrasi kita pada saat menggambar, yaitu ketupat sayur padang. Tadi ini mengganggu konsentrasi saya sedang belajar menggambar, Bu. Membuat mengalihkan perhatian gitu loh pada saat menggambar. Panggil. Gitu. Iya. Ini ketupatnya gitu. Yang manggil-manggil Kang Pepi. Ini apa aja nih? Ketupat sayur padang. Bikinin 2, Bu. Saya duduk di sana ya, Bu ya. Nah, ini sebelah sana nih. Iya, Kang. Ini kayak lebih bikin kita bersemangat ya, Kang, ya? Ini yang mengalihkan perhatian kita di dalam, Neng. Kita coba ya. Ketupat sayur padang. Kang, Indah. Biasanya kan Kang Pepe selalu nyoba kuahnya dulu. Coba dulu kuahnya, ya. Melegakan. Bentar, kita coba, Neng. Apa, Kang? Daun pakis. Kok Kang Pepe tahu? Emang ada tulisannya? Ini tanaman-tanaman hutan. Di biasanya tumbuh-tumbuh di hutan, Neng. Ilalang. Jadi, saya juga penasaran nih, si Ibu dapat dari mana nih? Bu, sini, Bu. Ya, Bu, duduk, Bu. Ini kan sudah agak jarang, Bu. Udah susah dicarinya. Ibu dapat dari mana? Dikirim. Dikirim dari? Dari kadang dari Sukabumi, kadang dari Lampung. Oh, kalau di sini udah susah ya, Bu, ya di Jakarta ya? Ada rendang, ada daging opor ayam, ada telur,
ada pakis, nangka, dan ada yang pasti ada ketupat sama kuahnya. Itu perpaduan komplit super ketupat sayur padangnya. Baik banget, nanti, rekomen banget. Pokoknya sejati. Ini wajib disatronin. Sekarang foto kita ibu ya. Kamera yang putih ini bu. Satu, dua, tiga. Lama banget.